Sini mau ngomong. Kimochi. Kimochi secukupnya biar kenapa biar enak. Sini mau ngomong. You have one shot on stage, which you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Ngapain lu berdua? Jadi lu mau batagor? Iya, iya mau. Yaudah, kalau gitu gua beliin. Sini, bobo. Mabukin lah tuh. Itu ada mereknya, Bang. Oh iya, sorry. Siti Bomo. Siti Bomo enggak pernah dibayar. Guys, jumpa lagi dengan gua Bobot Santoso di channel Terkomplek Indonesia. Jadi guys, ternyata istri gua ngidam, dia ngidam batagor ya. Kemarin kita sempat bikinin milini ya, Boy ya. Iya. Yeah. Dan sekarang gua akan bikinin batagor buat istri gua supaya dia cepat koin. Kalau koin, kita berarti apa, Boy? Berarti. Nekat lagi dong. Jadi guys, kali ini gue bakalan bikin batagor. Batagor adalah batako apa? Gajah Boy. Goreng. Yeay, batagi goreng. Di sini kita udah ada bata ya, batu bata. Dan nanti kita akan coba goreng bata ini, siapa tahu enak, oke? Okay? Sini bobo. Sini bobo. Sini bobo. Sini bobo. Sini bobo. Sini bobo. Sakit. Bentar. Sakit ternyata. Sini bobo. Sini bobo. Jadi guys, di sini udah ada tersedia 5 bata. Ya ini batanya lebih besar daripada bata biasa ya. Tentunya bata ini kotor. Sekarang kita akan coba bikin bata digoreng, yaitu bata kan. Kita akan cuci dulu ya. Okay. Jadi guys, di sini udah ada batanya yang udah kita cuci bersih ya. Kalian bisa lihat warnanya cakep banget ya. Tuh, tuh tinggalin. Nah, nah tinggalin, tinggalin. Kita akan masukkan tepung bumbu sajiku kita ya. Kita akan masukkan ke dalam sini ya. Karena basically batagor itu adalah bata digoreng. Iya, benar. Bata digoreng ya. Siap, 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 momo. Kita masukkan tepungnya, Boy ya. Ya enggak, Boy? Kimochi! Jadi ini udah guys ya, ya. Sekarang kita akan masukkan bata kita ini ya ke dalam tepung ya, tepung ini. Nih nih nih, eh kameramen, nih nih nih, slow motion gitu. Gimana sih, goblok banget lo. Lo to slow motion, goblok, goblok. Udah kamera, megang kamera berapa lama lo, masih gitu-gitu aja, goblok, goblok, goblok. Nih 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 nih, tuh, tuh, tuh netes dia slow motion gitu, ngerti gak? Enggak. Nah, yaudah. Lalu guys, tentunya kita akan masukin micin secukupnya biar kenapa, biar enak. Ya, biar enak gitu lo ya. Ya. Banget ya, sekarang adalah saatnya kita untuk menggoreng batagor ini ya, supaya nanti enak gitu loh ya. Masukkan minyak ya guys ya, gampang banget tentunya, simple ya, yang penting goblok. Kita tunggu sudah panas, nanti tinggal kita masukkan ke dalam minyak panas ini guys ya. Guys, sekarang kita akan masukin bata kita ya ke dalam minyak yang sangat panas ini. Pelan-pelan ya, ini karena berbahaya banget ya. Oke, oke, oke. Kita bisa, kita bisa, kita bisa. Oke, jadi ini adalah bata yang kita goreng ya, supaya jadi batagor ya. Minyaknya kita tiris-tiriskan gini, kita kasih-kasih minyaknya di bagian atas ini guys ya, supaya matangnya menyeluruh dan tentunya goblok enak, goblok. Guys, ini udah mateng, kalian bisa lihat kan, perfect banget ya. Perfecto ya. Sekarang kita akan bikin bumbunya. Karena batagor itu ada bumbu kacang, tentunya gampang banget ya bikin bumbu kacangnya. Masukkan kacang ya, kacang-kacang tanah gitu ya guys ya. Oh, ini kacang tanah ya. Hmm.
Oke, ini udah ada kacangnya ya. Sekarang kita akan bikin bumbu kacangnya, gampang banget. Biasanya saus batagor itu kan agak coklat-coklat. Kita makan masukin coklatnya ya. Ini ada coklat, supaya kenapa? Supaya warnanya lebih coklat gitu aja sih. Kasih sedikit amer. Kenapa nggak pakai kaki ayam? Iya juga ya. Sete bobo-bobo! Sudah jadi. Bumbu kacangnya sudah jadi, guys. Kayak gini. Mantap. Guys, batagor kita udah matang. Saatnya gua akan memanggil istri gua untuk menikmati berbarengan, oke? Okay? Love! Kadia! Apa? Cite ngulo. Apaan itu? Batagor. 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 Kan lu mau makan batagor? Iya, tapi kok kayak gitu? Ini batagor yang original. Itu apaan sih? Bata digoreng. Ininya batagor. Iya, hebat kan? Kayak kemarin sapu lidi, yang originalnya kan milidi. Iya. Itu yang originalnya dari sapu lidi. Ini batagor. Nih. Ini enak tahu tuh renyah lu. Ini enggak bisa dimakan. Kata siapa nggak bisa dimakan ya? Nggak boleh dimakan. Bisa. Nih, ini udah ada bumbu kacangnya nih. Nih, gua taburin dulu ya guys ya. Kita akan taburin bumbu kacangnya ya. Lihat nih, tuh bumbu kacangnya. Itu kacang apa lu? Ya kacang. Bumbu kacang itu dari kacang. Nah, kayak gitu. Oke, ini dia bumbu kacangnya. Tolong taburin kecap cepetan. Cepetan! Ya, oke. Cukup ya. Terus saus. Gua mau pedes, oke? Saus ya. Oke guys, ini adalah batagor kita ya. Sekarang udah jadi, saatnya gua dan istri gua akan coba makan. Lu kali, gua enggak. Gua yang makan, gua enggak makan. Ya udah, enggak apa-apa. Lu keras lo, enggak bisa. Bisa, bisa dimakan. Enggak bisa. Bisa. Asal lu dalam kondisi mabok apapun dimakan. Siap tipe momok, ngali lah. Koin, koin dibebek sih. Ah! Batunya panas banget, guys. Nah, ini dia nih, ini. Kalian bisa lihat tuh. Wow! Ini dia batagor kita, guys. Ini ada kacangnya ya. Ada sausnya, kasih aja secukupnya. Tuh ya. Nih, gua coba makan nih. Kata siapa ini enggak bisa dimakan ya? Cuma ini belum dipotong. Biasa batagornya memang bentuknya dipotong-potong kecil gitu ya. Kalau ini belum nih dia nih. Ya lapar gue. Belum, jangan makan lo. Gue harus coba. Jangan makan. Siapa tahu ini menjadi kreasi inovasi terbaru. Jangan dimakan. Jangan dimakan dulu. Dalam kuliner 2022. Jangan lo. Gue akan makan. Bahaya lo. Jangan tidak makan. Tidak ada yang bisa mencegah gue. Tenang aja. Gue akan makan. Tenang aja, nggak akan kenapa-napa kok. Serius dimakan lo? Bisa dikunyah? Ih, kok bisa dikunyah ya? Pasir, oi, banyak pasir. Udah lo, Lop, jangan dimakan lo, Lop. Enggak, gue yakin ini bisa dimakan, tenang aja. Sekarang gue akan coba makan ininya dulu guys ya, crispy-crispy-nya nih. Tuh, ini crispy bagian atasnya ya. Nah, nih, kasih sausnya. Enak. Ya, crispy-nya itu membau dengan apa? Bau-bau tanah liat gitu, guys. Crispy-nya enak. Kacangnya juga enak. Aneh rasanya, eh. Jangan makan lo. Coba makan. Enggak mau makan. Rasanya aneh banget guys. Di mulut gue ini banyak pasir gitu loh. Lop, kenapa ya? Ya karena dia kan dari tanah liat, kayaknya banyak pasirnya. Udah lah, gak usah dimakan lah. Tapi entah mengapa, ini gue percaya masih bisa dimakan, Lop. Tapi gak tahu makan di mananya ya. Gak bisa digigit, Lop. Bisa nih, tepungnya. Oh, itu crispy-nya. Ya, crispy-nya ya. Terus ini ada batanya juga.
bau, bat, papa lihat punya aroma khas ya. Kenapa ya? Susah nih tanah liat baunya enak banget guys ya. Kayaknya memang salah deh. Iya, memang boleh. Batagor bukan ya. Bukan dari bata ya? Batagor dari tahu ya. Tahu bukan, Boy? Iya. Tahu. Tahu digoreng terus pakai tepung ya? Oh iya. Bukan ini. Bukan bata goreng gitu, Boy. Berarti salah dong ya. Salah dong ya. Tapi ini lucu banget guys ya. Seenggaknya sekarang kalian udah lihat orang bikin apa batagor ya yang asli ya, versi asli. Tapi ternyata yang asli tidak digandrungi guys ya, karena yang asli itu tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi memang gak enak sih sebenarnya. Iya. Sekali lagi jangan ditiru di rumah, ini cuma buat hiburan. Kalau kalian baperan gak usah nonton channel ini. Oke. Okay? Bata digoreng jadi batar. Jadi batagor guys. Jadi gimana dong makannya? Jangan dimakan dodol, dibuang aja. Pamali ya tuh. Makanan ya. Gak layak dimakan, itu kan bata loh. Ya udah, kita coba makan bumbu-bumbunya aja ya, bumbu kacangnya. Kok gak bau ya Boy kacangnya Boy? Kenapa Boy? Gimana rasanya? Kacang kan emang enak loh, gak ada baunya lah. Ada ini, bawa kaki gitu. Hah? Bawa kaki. Dicampur pakai kaki? Injek. Jadi ya memang batagor bukan dari bata yang digorengnya, tapi itu adalah bakso tahu goreng. Iya. Nah, nyahontes sih ya, goblok. Yang muncul dong. Sorry. Ya, pokok terima kasih udah nonton kita kali ini ya. Follow Instagram istri gue. Ya jadi selebgram. Ya, follow Instagram gua ya. Oke. Okay? Jangan lupa untuk subscribe. Lu coba minum bubur merah deh. Gak mau. Bagus loh. Gak mau. Bawa momo siate. Siate bawa momo. Apa sih gak jelas. Ya, kameramen lu goyang-goyang gitu kengen. Pas udah tadi. Ah gitu. Ya, mainnya diem. Jangan diem-diem doang. Goblok. Yaudah kok kayak gitu ya. Goblok. So let's go, baby, come with me. I'll grab a bottle and a shot of that whiskey.